والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Ya, mereka mempunyai hati tetapi mereka tidak mahu memahami dengan ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi dengan mata mereka mereka tidak mahu melihat tanda-tanda bukti-bukti keesaan kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan waktu lagi, ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi berada dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah, dapat solat secara berjamaah masjid-masjid, mudah-mudahan. Tapi itulah perjalanan kita. Kalau kita melihat daripada surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ini pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita semua, wahai, suatu peristiwa yang sangat-sangat besar, kata Allah, bukan peristiwa kecil. Orang suka dengar belanjawan, belanjawan negara, berapa dapat bonus, ramai suka nak dengar berita-berita. Tapi berita Allah kata, ingatlah, takutlah kamu akan gojak, nanti akan gubuh bayi yang kamu tengok. Manusia ni macam mabuk, lari, terpekik, terlolong, menjerit, minta tolong. Sekarang ni dalam suasana tiupan angin kuat. Bila kat rumah saya tu pokok, angin tiup, zing, Allah dengan syaitan, siapa yang berkawan dengan dia, maka syaitan akan menyesatkan dia. Kemudian Allah sebut tentang kiamat, maka Allah kata tentang hari kemakmurisi dijadikan. Kalau kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan, bahawa kita mati, kita tak sadar usia kita ni bertambah, bertambah dan bertambah. Dan sebahagian ada yang dipanjangkan usia dia, dan panjang ni dia dipendekkan usia dia sampai usia tua pikun. Tugas tu meninggalkan dunia. Itulah perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi dibawa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, di sisi terakhir beradab kepada Allah, dibelah dadanya, dicuci hati dia, dibersihkan kotoran yang ada. Itu kalau Nabi. Maka kalau kita manusia, lagi banyak dosa. Di saat mata kita dah kabur, kulit kita dah gendut, untuk menjadi renungan dan tatapan tuan-tuan pada pagi ini, seperti mana biasa saya akan memilih beberapa ayat-ayat Quran. Perkhabaran Allah seterusnya kepada kita, kata Allah, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, hilapan bukan salah tapi iman yang dibawa oleh masyitah tadi. Masyitah itu diuji. Bila disikat rambut anak Fir'aun, maka sikat itu terjatuh, terlepas. Maka disebut, bila nak pandang rasanya keadaan. Cuba kita renung dan kita fikirkan pula bagaimana masyitah dimasukkan anak dia seorang demi seorang dalam minyak kawah. Tegak itu dipuji. Sebegitu kental iman dia. Agak-agak tuan-tuan, kalau orang macam kita ni kena uji. Iman kita dia tak macam tu agak-agak.
Sayyidina Bilal diuji bakal masuk syurga Allah. Orang yang dijamin masuk syurga. Satu hari dia pergi rumah Fudai bin Iyad untuk minta nasihat. Bila dia sampai rumah Fudai bin Iyad ni, orang besar-besar sekarang kena nasihat, dia report. Dia ambil tindakan mahkamah. Pada zaman dulu dia minta nasihat, jumpa para alim ulama ni. Beri nasihat. Fudai bin Iyad salam. Dengan satu kuliah, ceritalah berkaitan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ramai dari kalangan orang perempuan yang masuk neraka, kata Nabi. Maka ada orang perempuan kata, orang lelaki pun bukan bagus sangat, Ustaz. Bila masa pula kita kata orang lelaki bagus? Patutnya bila kita dengar ramai dari kalangan orang perempuan diumban masuk neraka, kita rasa takut. Sekarang ni musim-musim, tuan-tuan, orang halang pula orang memakmurkan Masjid Allah. Dia macam tak baca ayat-ayat Quran. Musim-musim ni, dah 2-3 orang, orang hebat-hebat agama ni tak boleh masuk masjid. Tak boleh pergi kuliah. Agaknya apa besok orang naklah jawab besok di hadapan Allah SWT pada hari akhirat. Saya selalu pesan kepada tuan-tuan, kita ni kalau tak boleh buat benda baik, kita jangan halang orang lain buat baik. Khususnya masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Saya nak membawa kepada tuan-tuan merenung akan ayat yang saya baca ni tadi. Jadi bila dinasihat Fudai bin Iyad, nasihat Sayyidina Umar ni menangis, berjurai, basah pipi dia dengan air mata. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Dia tak ambil tindakan saman. Dia tak ambil tindakan mahkamah kepada Fudai bin Iyad. Kita zaman sekarang macam mana? Apa yang Allah Ta'ala firmankan, sesungguhnya Allah beritahu kita. Kami jadikan untuk neraka Jahannam besok banyak dari kalangan jin dan manusia. Nanti-nanti yang masuk neraka ni jin dan manusia. Bukan babi, bukan kerbau, bukan lembu. Jin dan manusia. Yang mereka mempunyai hati, kata Allah, tapi tidak mahu memikirkan ayat-ayat-Ku. Dia fikir hati, dia ada hati. Malah kita baca dalam kitab tafsir Mutiara Al-Quran, orang yang melarang orang daripada memakmurkan masjid Allah mendapat azab yang besar besok, menghalang-halang orang. Mereka mempunyai hati, kata Allah, tapi mereka tak nak fikir ayat-ayat Allah. Dapat ayat Quran ni, mereka tak nak renung, mereka tak nak fikirkan. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat tanda-tanda keesaan Allah. Bagaimana kuasanya Allah Ta'ala mentadbir langit, bumi, segala-gala yang ada di lautan, yang berada di daratan, semuanya Allah Ta'ala tadbir. Dan mereka mempunyai telinga, tapi sayang dengan telinga mereka, mereka tak guna untuk mendengar ajaran, nasihat, ayat-ayat Allah. Bila beri nasihat, mereka engkar, mereka tak nak dengar. Maka orang yang macam ni, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu macam binatang-binatang ternakan, malah mereka lebih hina daripada itu. Itu pesanan. Jadi kita ni ada akal, ada hati, ada otak, ada mata, tengok keagungan kekuasaan Allah. Jangan risau sangat orang pergi masjid tu kan. Sekarang ni orang risau. Saya kuliah kat sini pun rasa saya paling tak ada pun dah 3 tahun kot. Ada tak 3 tahun tu kan? Lebih. Orangnya tak ramai-ramai. Hakikatnya ramailah. Kalau tuan-tuan tanya saya, untuk di Muar setakat hari ni, subuh yang paling ramai untuk duduk kuliah subuh ni, masjid tuan-tuan dah. Tahniah. Yang kedua mungkin Masjid Sungai Abung. Saya pun lama tak pergi Masjid Sungai Abung. Itu ada orang minta juga, boleh tak masuk Sungai Abung Ustaz? Dah 2-3 orang jumpa. Kata tak apalah, ramai lagi.
ustaz-ustaz lain boleh masuk. Saya kalau masuk ni memang kena bedal. Jadi masjid tuan-tuan ni ramai, tapi taklah sampai 400 orang. Ada 400 orang ni. Tak ramai. Maknanya kita masih lagi belum berjaya. Jadi orang tak payah bimbang lah. Orang datang masjid ramai. Tak sampai lagi 400 orang kuliah subuh ni. Ada. Maghrib ada 400 orang. Tak ada pun. Stadium Johor hari tu, JDT lawan Terengganu, 30,000 orang datang. Boleh lawan. Masjid mana yang bimbang? Agaknya kalaulah, kalaulah yang datang tu 10 orang, saya rasa macam-macam usaha dibuat. Dia bagi tawaran, siapa datang stadium kita bagi seorang 300. Ramai. Risau pasal tak ramai orang, tak banyak sambutan bola. Tapi sambutan majlis ilmu ni tak ramai orang, tak pernah risau. Mana ada jejak sampai 500 orang, 600 orang duduk majlis ilmu. Patutnya kita risau lah. Semalam saya dekat seberang, dia kata ramai orang tak semayang Jumaat, ustaz. Pukul 1 ni, pukul 1, lain-lain pukul 1 orang sibuk pergi semayang, dia bawa joran. Sungai Muar tengah banyak udang, ustaz. Nampak macam mana? Ketua kampung, dia kata itulah manusia hari ni. Kadang-kadang manusia ni dia leka dengan kehidupan dia tadi. Dia tak nak ambil, ingat bahawa dia duduk kat dunia tu, dia tumpang sekejap aja. Nanti dia akan pindah balik akhirat. Nah, itu dia akan tahulah nanti pada ketika itu. InsyaAllah kita sambung balik pada pagi ni berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana perlu manusia kepada Rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan menjadi suatu hikmah yang besar, Allah mengutus setiap Rasul itu di kalangan manusia. Allah Ta'ala muka surat 123. Satu hikmah yang besar, maka manusia itu dipilih malaikat. Allah Ta'ala pilih manusia menjadi Rasul. Dan menjadi suatu hikmat besar mengutus Rasul itu di kalangan manusia sebagai rahmat dan kurniaannya tadi. Soal orang bercakap, orang akan bercakap. Di kalangan orang kafir, dia akan kata, kenapa dari kalangan manusia yang macam kami makan dan minum? Kalau diutus dari kalangan binatang pun dia cakap juga. Kalau diutus dari kalangan jin, di kalangan malaikat, dia cakap juga. Itulah sebenarnya perangai manusia. Apapun dia tak akan berhenti bercakap. Lalu dikurnia diturunkan kepada Rasul itu akan kitab yang menyatakan jalan petunjuk, perintah dan larangan menjadi pegangan dan panduan kepada manusia. Maka datangnya kitab Al-Quran ini sebagai panduan, pegangan bagi kita manusia ke arah kebahagiaan sebenar, supaya kita mencapai hidup kita ini mencapai kebahagiaan yang sebenar, iaitu kebahagiaan hakiki, kebahagiaan di syurga besok. Dunia ni bahagia yang hanya sekejap sahaja, sedap yang hanya sekejap sahaja, dia tak lama. Kalau kita makan pun makanan tu sedap hanya sampai sini sahaja. Mata, telinga, dengar, pakaian cantik dia tak lama. Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq biyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi wa mahtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bagiyam bainahum fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqq bi idzni wallahu la yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Adalah manusia itu asalnya, kata Allah, umat yang satu. Maknanya kita ni daripada bapa yang satu, Adam dan Hawa. Maknanya. Lalu dia kata Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan. Datangnya nabi bawa khabar-khabar gembira. Khabar-khabar juga pemberi peringatan. Selalu saya kata kepada tuan-tuan, sekarang nabi dah tak ada. Rasul dah tak ada.
yang ada para alim ulama. Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada. Yang ada zaman kita ditakdirkan Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada, para alim ulama yang ada. Maka alim ulama lah yang beri nasihat kepada kita, yang memberi tunjuk ajar kepada kita hari ini. Nabi dah tak ada. Itu yang saya cakap dengan tuan-tuan pada minggu yang lepas. Bagaimana perdebatan-perdebatan pada ketika itu, alim ulama ni pun dia kena ada yang berani, ada yang takut. Ada yang takut dan ada yang berani. Itu hakikat biasanya. Kan? Maka memberi peringatan dan menurunkan bersama mereka itu kitab dengan benar untuk memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Lalu apabila berlaku perbantahan, pertelengkahan, maka Al-Quran itulah yang sepatutnya manusia rujuk. Manusia kembali kepada ajaran Quran yang kita baca, Tuan Imam, Tuan Bilal baca. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Tu ayat itu mengesahkan, kalau kita baca pada ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah kata bahawa Allah memerintahkan kamu supaya menyempurnakan amanah kepada ahlinya. Dan tetapkala kamu menghukum sesama manusia, maka hukumlah dengan adil, kata Allah. Bahawa sesungguhnya Allah menasihati kamu dengan amanah, dengan adil itu sebaik-baik ajaran. Bahawa Allah maha mendengar segala percakapan, lagi maha melihat segala perbuatan. Sambung pada ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin dari kalangan kamu. 3. Kemudian kalau kamu berbantah-bantah, bertelingkah dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, kalau kamu ni benar-benar percaya kepada Allah, kamu akan balik kepada Quran. Tapi kalau tak percaya, orang tak akan balik kepada Quran. Kalau kita benar beriman, maka kita akan rujuk kitab Quran itu. Tapi rasa-rasa tuan-tuan, orang hari ni balik tak kepada ajaran Quran? Balik kepada ajaran Quran ke bila berbantah? Kalau tuan-tuan tengok, balik tak ajaran-ajaran Quran? Tak balik. Jaranglah kita jumpa orang bila benda berlaku, perceraian ke, dalam bidang pentadbiran negara ke, dalam bidang apa pun, nak tengok dia nak balik kepada Quran ni. Jadi Al-Quran ini kadang-kadang hanya menjadi satu kitab yang dibaca oleh manusia untuk mendapat pahala je. Sebenarnya tidak, dia ini sebagai panduan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Suatu kitab, kata Allah, yang tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Manalah kita yang hidup sehari-harian hari ini, tuan-tuan? Kita yang hidup sehari-harian hari ini, minta mak cakaplah. Berapa kali dari kalangan kita yang buka dalam Al-Quran untuk mengetahui sesuatu perkara? Berapa banyak dari kalangan kita tengok Quran? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Baru ni berkaitan dengan orang yang bersalam. Orang yang bersalam. Pasal kita ni di Malaysia, kita dah dengar macam-macam istilah Islam ni. Saya yang jadi ustaz ni pening kepala bila orang tanya. Tuan-tuan untung tak jadi ustaz. Orang tak tanya. Zaman dulu orang tanya saya Islam Hadari. Kemudian orang tanya saya pula Islam Rahmatan lil Alamin.
Hari ni orang tanya pula Islam Madani. Madani. Besok lusa orang tanya apa? Madani, Madinah di bandar. Macam maju lah tuan-tuan. Bila orang kata ada Islam maju, ada Islam tak maju? Adakah kita nak kata zaman Nabi tu Islam yang tak maju, zaman kita ni Islam yang maju? Zaman kita hari ni bolehkah kita kata kita boleh bersalam dengan orang? Ni dah maju pasal Islam maju, maka lelaki dengan perempuan boleh bersalam. Boleh ke? Sebenarnya, Islam tu dia tak pernah berubah. Begitulah dari segi hukumnya. Kan? Tapi manusia ni begini keadaan dia tadi. Maka dia kata, dia datangkan, taatlah kamu kepada Allah. Ayat 1, ayat 58 ni terbit kerana perintah amanah. Mungkin saya pernah cerita kepada tuan-tuan, bila Nabi dapat menakluki kota Mekah, Nabi nak masuk Kaabah. Kunci itu dipegang oleh Uthman bin Abi Talha. Nabi minta kunci itu. Bagi Uthman bin Abi Talha pun ulur kunci. Bila ulur, sahabat lain kata, ya Rasulullah, jadikan aku pemegang anak kunci Kaabah. Uthman tarik balik. Lepas itu kata dia, ya Uthman, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, serahkan anak kunci Kaabah. Uthman pun ulur balik. Bila ulur balik, sahabat tadi kata, ya Rasulullah, bagi aku jadi pemegang anak kunci Kaabah. Uthman bin Abi Talha pun tarik balik. Kunci itu tak jadi beri. Kali ketiga kata Nabi, wahai Uthman bin Abi Talha, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, maka serah anak kunci Kaabah. Uthman bin Abi Talha pun serah anak kunci Kaabah. Nabi buka Kaabah, solat berdua rakaat. Selesai sembahyang, turun ayat Quran. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah perintah kamu supaya menyempurnakan amanah, tepat janji. Bila janji ini tepat janji, dah janji maka kena kotakan janji, kena tepat janji. Macam cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita tengok. Ada orang, ada lembu yang ditunjukkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, seekor lembu yang keluar daripada lubang yang sempit. Lubang tu halus aja. Lembu tu keluar. Bila dia keluar, dah keluar, dah lah dia keluar susah. Dia tiba nak masuk balik. Kalau zaman sekarang tuan-tuan nampak lembu tu macam tu, apa tuan-tuan kata agak-agak? Bodoh betul lembu ni. Dahlah keluar daripada lubang kecil susah, dia nak masuk balik. Dia nak masuk balik. Kan? Kalau sekarang kita nampak, kita kata lembu ni bodoh betul. Lalu Nabi tanya kepada Jibril, siapa itu wahai Jibril? Kata Jibril, itulah dari kalangan umat kau yang dia nak cakap satu benda, dia tak pernah berfikir. Dia tak fikir. Bila dia dah cakap, dia nak tarik balik, dah tak boleh tarik. Saya ingat tahun 1942, Perdana Menteri Rusia pernah bercakap. Belum dia jadi Perdana Menteri lah. Kalau hari ini kita menang, besok minyak petrol turun, kata dia. Nak tarik balik, dah tak boleh tarik. Itu keadaan. Cerita-cerita Isra' dan Mi'raj ni kita tengok, kalau kita duduk renung, kita ambil balik banyak sangat pengajaran. Hari itu saya pergi satu masjid dekat pesta. Habis saja selesai sembahyang. Ada seorang pensyarah jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya ni mantan pensyarah. Seorang pensyarah sebuah pusat pengajian tinggi. Jadi saya berbalik muar ni. Bila balik muar ni, dia kata, adalah satu surau ni ustaz. Dia punya pengerusi, seorang ustaz lulusan Mesir. Duduk Mesir sekitar umur dah 70 tahun tapi lulusan Mesir. Saya kata, kenapa? Jadi kita nak kongsilah ilmu sikit. Saya urusan pentadbiran, saya pensyarah urusan pentadbiran. Saya nak mengajar urusan pentadbiran macam mana nak menturun masjid, nak takbir masjid. Tiba-tiba orang ni marah kerana kelulusan dia daripada Mesir. Hebat, tinggi. Jadi dia tak terima nasihat saya ni ustaz, sampai sekarang ni ustaz dipulaukan. Macam mana pandangan ustaz?
kalau tanya pandangan saya, saya kata Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahaja belajar di Mesir, duduk bersama dengan Nabi. Abu Talib duduk bersama dengan Nabi. Kita jangan lupa, ini bab dia. Dia duduk bersama dengan Nabi. Tapi hidayah bukan semua orang dapat. Saya teringat kata-kata almarhum ni Aziz Nikmat. Dia kata sebenarnya ilmu ini ibarat mutiara yang keciciran. Dari mana pun kita jumpa, ilmu ni kita kutip. Mutiara bukan kita seorang sahaja yang pandai, ramai lagi orang lain yang lebih pandai daripada kita, saya kata. Ramai orang lain yang lebih pandai daripada kita. Maka tak rugi ambil ilmu orang lain. Orang lain bagi kita ilmu, orang lain ajar kita ilmu. Kita ambil tak rugi apa pun. Kan? Nasihat orang lain, pandangan orang lain. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Haji Baju baru sahaja lagi, saya kata. Nabi Muhammad terima perintah Allah. Bila terima perintah Allah Ta'ala, semahyang 50 waktu. Dan bila semahyang 50 waktu tu, Allah kata, aku perintahkan kamu, umat kamu 50 semahyang sehari semalam. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau semahyang ni Allah Ta'ala perintah 50. Nabi bila turun jumpa Nabi Musa, saya kata Nabi Musa nasihatkan Nabi, mintalah kurang. Mintalah kurang. 10 kali turun naik, 9 kali turun naik, daripada 50 semayang tinggal 5 semayang. Maknanya apa? Yang pertama, kalaulah semayang tu 50 kali, agak-agaknya tuan-tuan, kita ni semayang tak? Agak-agak tuan-tuan, kalau semayang tu 50 kali sehari semalam, semayang tak agak-agak? Jadi saya rasa pengasih dan penyayangnya Allah Ta'ala dikurangkan daripada 50 semayang tinggal 5 semayang. Kalau tidak, tak tahulah kita ni. Cikgu, semayang ke tak semayang kalau 50 semayang? Yang kedua, Nabi Muhammad ni boleh terima nasihat Nabi Musa. Nabi tu boleh terima nasihat Nabi Musa. Satu lagi dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, peperangan Parit, bila dikisahkan Nabi menerima pandangan daripada Salman Al-Farisi, gali parit. Itu Nabi, kita ni orang biasa kalau tak nak terima nasihat orang, apa sangat kita ni? Apa sangat hebat ni kita ni? Ni saya kata, itu kita. Orang yang sombong aja, yang tak nak, yang jenis tak nak dengar nasihat orang, tak nak dengar pandangan orang ni, perangai iblis, laknatullah aja. Kan, bila Allah nasihat suruh sujud, dia tak nak sujud. Maka berkaitan yang benar untuk memberi keputusan antara manusia. Ayat 1, ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, pula turun. Antara kisahnya, Nabi mengantar pasukan tentera perang untuk pergi berperang. Bila sampai sahaja pergi berperang, tiba-tiba bala tentera Islam ni buat benda yang menimbulkan kemarahan. Dalam kitab tafsir Fi Zilal Al-Quran ada benda yang menimbulkan kemarahan kepada panglima perang. Maka dikerah, Allah perintahkan kamu taat, Allah taat rasul, taat pemimpin. Oleh kerana kamu dah buat benda yang aku larang ni, kata dia, sekarang aku perintahkan kamu cari kayu api, longgokkan satu tempat. Bila longgokkan satu tempat, nyalakan kayu api ni. Mereka nyalakan, api tu besar, sebesar-besar api. Kata panglima perang, aku panglima perang kamu, perintahkan kamu masuk dalam api ni seorang demi seorang. Bila sampai yang kat situ, mereka tengok nak masuk ke tak masuk, nak masuk ke tak masuk. Lalu bagusnya pada ketika itu mereka jumpa Nabi. Seorang daripada seramai-ramai itu berani bangun. Kami disuruh taat kepada Allah ni, kami disuruh tunduk sujud kepada Allah, kepada Rasul ni, dengan tujuan nak lepas daripada api. Macam mana kamu nak suruh kami masuk api, kami tak nak masuk, melainkan kami jumpa dulu Rasulullah, tanya soal hukum ni, boleh tak kami masuk dalam api? Bila jumpa Nabi, maka Nabi kata, kalau kamu masuk dalam api tu tadi, kamu akan terus masuk dalam neraka Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya kamu disuruh taat kepada pemimpin
selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam bab ini tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat kepada Allah. Ini bagi orang yang faham. Maka macam itulah kita hari ini nak wujud siapa kalau tak wujud kepada para alim ulama, kalau tak wujud kepada kitab Quran, mana kita tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh. Memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka bersihkan, tidaklah bersisih tentang kitab ini melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata kerana dengki. Kenapa? Kerana dengki. Sebab dia tak nak ni kerana dengki. Macam peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang kalau tak nak percaya ni tuan-tuan, dia akan datangkan 1001 alasan. Percayalah, kalau dia tak nak pergi, dia buat satu benda ni kan? Tapi Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain, kata Allah, nanti akhirat kami takkan terima sebarang alasan. Ha, kalau tuan-tuan baca, dua hari lepas saya kuliah dekat, kuliah subuh dekat Masjid Jami' Yasin, maka saya baca daripada surah Al-Qiyamah. Surah Qiyamah ni tentang cerita tentang kiamat. Kata Allah, kalau kamu masih ragu-ragu tentang hari kiamat, maka kata Allah, kami jadikan kamu di begini-begini dan kamu masih tak percaya tentang kebangkitan itu, kupas satu per demi satu, kata Allah. Meskipun kamu mengukakan alasan-alasan, kata Allah, aku tak terima. Kalau sekarang ni orang kesibuk buat alasan kan tuan-tuan, masing-masing cari alasan. Kerana dengki antara mereka sendiri, maka Allah memimpin orang yang beriman kepada kebenaran. Kebenaran yang mereka persisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada jalan-jalan yang lurus. Maka Allah Ta'ala pimpin manusia ini di jalan-jalan yang lurus, ikut garis panduan yang Allah Ta'ala dah tetapkan, yang Allah Ta'ala dah tentukan. Kita ikut sahaja garis panduan ini, kan? Ayat tersebut menunjukkan bahawa manusia itu adalah satu umat dan menurut fitrah mereka menganut agama Allah. Tetapi mereka telah melakukan pertelingkahan dan dipengaruhi oleh kejahilan. Asalnya bagus, tapi sikit demi sikit dia bertelingkah, kerana dipengaruhi oleh kejahilan, kerana jahil, tak faham bab agama, tak duduk, tak mengaji dalam bab agama, tidak study dalam bab agama. Bila dia tak faham tuan-tuan, maka hawa nafsu dan syaitan, lalu Allah mengutus Nabi alaihi salatu wassalam dan diturunkan bersamanya kitab Al-Quran dengan benar untuk memberi keputusan. Macam tuan-tuan nak masak, kalau buku ni dinamakan ada buku resipi. Ada buku resipi dia tuan-tuan, buku panduan dia, ada buku resipi dia. Buka sahaja buku resipi, ikut panduan. Kalau dia kata taruh garam 1 kilo, jangan kita taruh 4 kilo. Dia tak jadi. Kita masak kan, tak jadi. Saya hari tu isteri bila masuk hospital, saya masak lah. Kita masak dah tak pakai resipi pasal orang. Kan, anak kata ayah masak, boleh insyaAllah. Masak apa ayah? Masak pining kata dia. Masak pindang. Okeylah tu, sap. Hangat 7 minit, dah siap ayah. Dah, apa nak lama-lama. Ceduk-ceduk balik. Cepat. Kering dia kan. Sekali terseduk kunyit, engkau sesudu isi. Bila kunyit dah sesudu, dia makan tangan ni semua kuning. Apa asal lauk ayah ni semua kuning? Ini dia punya warna ni penarik. Kunonya dah salah. Dah terlebih rencah tu. Jadi kuning tu lebih dah terlebih kan. Dah lama tak masak, sekali-sekali masak kan. Jadi begitulah Al-Quran sebagai panduan. Maka ikut saja. Tayang sekali hari ni orang tak nak rujuk kepada Al-Quran. Minta maaf cakaplah tuan, kita tengok belanjawan negara. Belanjawan negara kalau tuan-tuan buka, cuba tengok bagaimana Nabi Yusuf dia menguruskan apa tadi, dia menguruskan harta negara. Berapa tangkai yang nak simpan?
Berapa yang nak disimpan kering? Berapa yang nak disimpan dengan tangkai dia? Betul? Maknanya ada daripadanya. Kalau kita ni, orang kita, kalau kita tak boleh buat dalam negara, kita dapat buat dalam keluarga kita pun ikut resipi yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, percayalah tuan-tuan, insya-Allah ekonomi kita ni okey. Saya bukan tengok orang lain. Kita cuba buat pada diri kita sendiri. Macam mana kita boleh mengurus? Kalau tuan-tuan tengok dari satu sudut, ni bukan nak bangga, tapi kan orang cakap ustaz nak action, bukan nak bangga. Saya ada 9 orang anak. 8 tu masih belajar lagi. Ha, cuba tuan-tuan fikir, 8 masih belajar. Yang ni tiap-tiap bulan nak duit. Yang ni tiap-tiap bulan nak duit. 400, 500. 500, 400. Ni semua balik pula tuan-tuan. Bila semua balik, ikan kembung 2 kilo lalu gitu aja. Dan yang rumah tadi masak. Tengah hari tadi masak, petang masak, malam pun masak. Amboi mak aja larap betul kan. Nasib baik ada menu rahmah tuan-tuan. Dapat juga beli pergi dekat Putrajaya, beli 5 bungkus bawa balik muar. Untung juga, itu pun tak reti terima kasih. Itu pergi dekat Rengit tuan. Minggu lepas, minggu ni baru ni, hari Ahad. Daripada tak balik, turun pergi Batu Pahat, daripada Batu Pahat pergi ke Rengit sampai sana. Singgahlah dekat kedai makan. Bila makan tu, nasi putih sikit, sayur sikit, ikan pari yang ada besar ni agaknya, ikan pari, telur masin separuh. Air TO 5. Agak-agak berapa? Agak-agak tuan-tuan berapa? RM5. RM10. Bayar RM14. Sakit pinggang aku. Tapi cubalah kita bila belajar kisah Nabi Yusuf itu, kita ambil bagaimana belanjawan Nabi Yusuf. Macam mana Nabi Yusuf? Bab tangkai tadi, ada korma yang disimpan dengan tidak ada tangkai. Ada korma disimpan dengan tangkai sekali. Cuba kita ambil, kalau tak boleh praktik jauh-jauh dalam negara, tak boleh praktik dalam diri kita, kita praktik. InsyaAllah cukup rezeki itu. Tapi nak buat macam mana? Orang kita baca kisah Nabi Yusuf, kadang-kadang kisah cerita aja. Dia tak ambil ibrah daripadanya. Cuba tuan-tuan bayang, masyitah itu dia rebus dalam minyak tadi tuan-tuan. Kenapa? Kerana iman dia begitu kuat dalam minyak mendidih direbus. Anak dia sabar sahaja masuk. Kalau kita lah anak kita kena rebus sekarang ni tuan-tuan, macam mana? Maka daripada itu ayat itu menunjukkan bahawa manusia satu umat, dia kata, dan diturunkan bersama kitab itu dengan benar untuk memberi keputusan. Apa yang berlaku keputusannya ialah daripada Al-Quran, dengan makna bahawa kebenaran itu ialah apa yang dinyatakan dalam kitab Allah. Inna hadzal qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam, kata Allah. Quran merupakan petunjuk yang paling lurus. Sayang sekali kita ni baca Quran tuan-tuan ada kerana nak pahala, kerana nak hafal. Ingat orang tua-tua kita dulu tuan-tuan mengajar Quran. Ingat tak? Arwah mak saya dulu. Bila dia mengajar Quran ni, nak baca Quran, nak buka, dia letak sini dulu. Lepas tu dicium atas kepala, ibu hidup, lepas tu diletak atas kepala. Sampai ketua saya fikir, apa salah? Adakah diajar macam tu? Rupanya benda yang diajar itu dengan tujuan untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Taman-taman Nabi ajar makan. Saya baru dibuka satu hadis Nabi berkaitan dengan orang yang jalan jauh. Rambut dia jadi kusut masai. Dah kusut masai, rambut pun tak boleh nak sikat. Muka dia penuh dengan berdebu. Berdebu muka dia. Baju dia compang-camping, kotor, comot. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Rab. Ya Rab. Wahai Tuhan. Allah ni pengasih, penyayang.
Tetapi Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan dia. 10 sebab doa tu ditolak. Allah Ta'ala tak perkenankan. Tuan-tuan bayangkan. Kita kalau duduk dekat sinilah tuan-tuan. Kita duduk dekat sini. Tiba-tiba ada seorang dengan pakai baju dia comot, compang camping comot, berdebu, kotor, berlapuk baju dia, rambut jadi kosong, pasai muka jadi berlumut, kotor ni. Saya ingat kalau dia hulur tangan pakcik minta lah duit sikit nak sarapan. Saya ingat kedekut-kedekut kita pun kita bagilah. Tapi dalam hadis tu kata Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan dia. Sedangkan kita baca Allah Ar-Rahman. Man Ar-Rahim, Allah pengasih penyayang. Kita lalu dekat AMG tu, biasanya kita akan jumpa seorang tukang ketuk pintu cermin kita. Singgit. Tuan-tuan ada jumpa? Sekarang ni kalau dia minta, saya kata tak banyak-banyak, tuan kita bagilah. Kita tahu barang dah naik harga, kita bagi RM2, kadang-kadang RM5. Orang bagi juga comot capai. Masai kusuk masai. Tapi dalam bab ini Allah Ta'ala tak terberi, tak perkenankan. Walaupun macam mana dia minta tadi, keletihan, kepenatan. Saya kata Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa tak perkenan? Rupanya kata Nabi, makanan yang disuap masuk dalam mulut dia tu makanan yang haram. Rupanya Allah Ta'ala benci. Makan kita, makan yang haram ni menyebabkan Allah murka, sangat-sangat murka. Ni Islam ajar. Bab makan riba ke, makan rasuah ke, tuan-tuan, dalam bab itu. Islam tak bagi benda-benda itu. Jadi jaga-jaga dalam bab makan yang kita makan ni, jaga-jaga sangat-sangat. Menyebabkan doa kita ni, Allah SWT tidak perkenankan, tuan-tuan. Dengan makna bahawa kebenaran adalah apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Dia kata dalam kitab Allah, dalam keadilan bukan dari yang lain-lain. Begitu juga keadilan. Bukan keadilan ini, tuan-tuan, dari yang lain-lain. Kita nampak ini adil. Tak. Yang adil ini bila kita menurut ketentuan Allah. لِذَكَرِ مِسْلُ عَزِّلْ أُنْسَيَيْنِ Allah kata, laki dua bahagian, kita perbuat dua bahagian. Ini adil. Kalau kita kata, sebenarnya kita zaman sekarang ni, kita bagi sama rata je lah. Inilah yang adil. Itulah yang tak adil. Jadi kena faham istilah adil ni. Bukan kita tengok pada ukuran kita sama. Oleh kerana kita ada anak dua, seorang anak baru 3 bulan, seorang lagi anak umur, seorang 3 bulan, seorang lagi umur 18 tahun. Oleh kerana nak adil, anak yang 18 tahun makan nasi 3 pinggan. Anak yang 3 bulan pun makan 3 pinggan. Ini bukan adil namanya. Ini bukan adil namanya. Dan dia kata, dinyatakan dalam kitab, dalam keadilan bukan dari lain. Tidak ada hukum, pendapat dan keputusan yang boleh menyanggahnya. Kerana ia daripada Allah Tuhan sekalian. Kalian Adam, yang Allah Ta'ala tetapkanlah itulah yang sebenar-benarnya adil. Kalau kita ambil yang lain daripada yang ditentukan oleh Allah, itu nama dia zalim. Sebab Tuhan dah tetapkan yang daripadanya adalah batil, palsu dan sesat. Keputusan adalah muktamad, kepatuhan kepada Allah adalah mutlak dalam segala perkara, sama ada perkara akidah, hukum syariat, segala pengajaran dan keiktibaran. Sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu. Apa yang telah ditentukan. Tapi hari ini kalau tuan-tuan tengok, orang nak tarik. Orang nak tarik daripada Allah ni. Kalau berlaku bala bencana. Hari ini kalau tengok berlaku gempa bumi. Orang nak tarik daripada kekuasaan Allah. Dia kata ini adalah fenomena alam. Tujuan dia supaya kita ni jangan duk fikir itu kekuasaan Tuhan. Berlakulah gempa bumi macam mana pun tuan-tuan, runtuh tanah, ini fenomena alam. Dia payah nak mengaku ini kekuasaan Allah. Ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa kepada dirimu, semuanya telah tertulis. Dia payah nak mengaku Allah yang berkuasa mentadbir jadikan segala-galanya itu. Dia payah. Besok kiamat pun dia kata ini fenomena alam juga.
Berkait-mengait alam dengan tu kekuasaan Allah. Lampu ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buka, dia tak menyala. Kena ada orang buka, baru menyala. Alam ni, Allah yang takdir. Walaupun bergerak angin tu sikit, tiup angin tu kencang, ini berada dalam genggaman kekuasaan Allah SWT. Segala pengajaran dan pengiktibaran kitab Allah itu menjadi akidah dan kaidah. Nampak? Akidah dan kaidah. Apa makna akidah? Kena pegang, kena yakin, kena percaya. Kaedah macam mana nak selesaikan? Balik. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu illallahi war rasul. Nak selesai satu benda, kena balik kepada kitab Allah. Rasulnya. Hari ni, kita tengok maksiat yang berlaku sebegini, tuan-tuan. Orang kena ajak orang kepada sembahyang. Kenapa? Kerana Allah kata, inna solah tatanha anil fahsyah iwal mungkar. Caya tak caya, sembahyang mampu cegah perbuatan keji, mampu cegah perbuatan mungkar. Hari ni orang dah tak sembahyang, macam mana nak cegah perbuatan keji, macam mana nak cegah perbuatan mungkar. Kita dengar yang saya kata kepada tuan-tuan minggu lepas. Orang buang Quran dalam longkang. Kita, alah, kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kan? Kitab Allah itu menjadi kaedah, dia kata akidah dan kaedah. Kalau tuan-tuan rasa engkar, tak suka satu, wasat ke semuanya. Kepada manusia, mereka mestilah tegak di atas inilah sahaja yang benar. Adapun yang terkeluar daripadanya tidak dikira benar lagi. Bila keluar daripada apa yang digaris panduankan dalam Al-Quran, maka tidak dikira benar lagi. Yang terbaik tetap didatang dari Quran. Yang saya cakap kepada tuan-tuan tu, apa dia? Dalam ayat yang kedua daripada surah Al-Hajj. Saat berlaku goncangan itu, kata Allah, engkau akan tengok, kata Allah, setiap perempuan yang menyusukan anak akan melepaskan anak yang disusukan. Setiap perempuan yang mengandung akan gugur. Kita tengok dikejutkan di Turki itu, tuan-tuan, gempa yang begitu kuat. Dikhabarkan bangunan 10 tingkat naik begitu. Yang 10 tingkat, yang 5 tingkat melambung ke atas, diangkat 5 meter, 10 meter, empaskan ke bawah. Subhanallah. Kan? Perempuan yang mengandung gugur, jumpa bayi yang masih lagi hidup. Tali pusat dia masih bersambung dengan perut mak dia lagi. Saya ingat agaknya guntuh ni nak lari, terberanak ni lagi-lagi. Bawa anak dah terkeluar tadi, tuan. 3 hari lepas, minggu lepas ni, tuan, saya dapat 5 cucu sekali, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kambing-kambing. 5 kali beranak, tuan. Kita tengok bila dia beranak tu, kadang-kadang dia bawa dengan tali-tali pusat sekali, tuan. Dalam keadaan di kelang kabut, tuan. Dengan tali pusat dia bawa tu. Kan kesakit beranak tu. Tapi macam tu. Tapi kiamat ni besok, dia kata, orang boleh lari lagi. Kita tengok dalam bab itu, tuan, saya bukan tengok lain, tuan. Saya tak tengok lain, tapi saya tengok hebatnya Quran tu khabarkan. Dan saya baca bila saya tengok tsunami yang berlaku, tuan-tuan. Tsunami tahun berapa ya? Tahun 2004 yang berlaku. Dia kata bila banjir besar tu berlaku, mana-mana negeri yang kami timpakan padanya bala, kata Allah, maka negeri itu akan maju, akan pulih sehingga hilang tanda-tanda, tanda-tanda pernah ditimpa bala. Tuan-tuan pergi Aceh, apa, Aceh sekarang. Saya tak pergi. Haji Jeffrey rajin pergi dulu, kan. Sekarang ni kalau pergi, saya difahamkan di Aceh tanda tsunami tu dah macam tak ada lagi dah. Maju semaju-majunya. Sekejap yang tinggal hanya perahu aja. Kapal yang dihanyutkan tu. Yang lain semua dah maju dah. Nampak? Ini nak cerita betapa benarnya Quran. Jadi bila Allah Ta'ala kata iza sama'un fatarat wa idhal kawakibun tasarat wa idhal bi'aru fujirat, bila langit terbelah, dia runtuh tu. Dalam surah Qiyamah, matahari dengan bulan berlanggar. Gelap gelita jadi dunia. Manusia bertanya fa'aina tas'abu. Cuba tuan-tuan bayang duduk tengok angin yang bertiup tu. Saya duduk dekat rumah, dekat tandas rumah, dekat bilik air.
Kita tengok pokok leban tu gini. Itu baru tiupan angin tu. Kita naik motor pun melayang-layang naik motor. Itu baru tiupan angin biasa. Kiamat besok macam mana kan? Itu nak cerita betapa benarnya Quran. Tapi sayangnya orang kita ni hari ni hanya baca Al-Quran sebagai bahan bacaan untuk dapat pahala aja. Dia tak ambil sebagai pengajaran yang perlu diamalkan daripada nyatan. Mereka mesti tegak di atas dasar ini sahaja. Adapun yang keluar daripada ini tidak dikira benar lagi. Inilah dari satu-satu dasar kepada semua kitab Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ kita berhenti. Insya-Allah kita sambung balik nanti pada minggu depan daripada surah Al-Maidah. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Kita akan sambung pada minggu akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dhikir. Allahumma inna nas'aluka ridaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.